Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jeruk siam umurnya sekitar 2,5 tahun nih. Ditanam mulai ditanam bulan November 2018. Sekarang April 2021. Jadi sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun udah mau akan panen perdana. Jadi jeruk siam itu udah berbuah. Pertama tanam itu umur tinggian sekitar 30-40 cm lah ya. Itu di apa namanya dicampur sama dulu nanam cabe sehingga pemupukannya itu ikut cabe. Dan umur setahun itu udah berbunga. Tapi berhubung katanya nggak boleh dibuahkan terlalu dini, jadi bunganya dibuang, apa buahnya dibuang baru sekitar umur 2 tahun kurang itu berbunga terus itu. Kalau kena air atau kena hujan itu berbunga, jadi terus dibuangin. Kenapa? Karena biar pertumbuhannya fokus ke batang dan pembentukan dahan dulu, jadi nutrisinya nggak ke buah. Kalau dibuahkan dini, ntar buahnya jadi kerdil, apa pohonnya jadi kerdil. Jadi bunganya baru dipertahankan sekitar umur 2 tahun. Dan sekarang 2,5 tahun itu udah mau panen yang bunga pertama. Ini kebetulan buahnya bertingkat, artinya nggak serentak gitu loh. Jadi ada yang segini yang udah mau panen, ada yang segini juga, ada yang berbunga, ada yang kecil, ada yang itu baru kecil banget. Jadi bertingkat buahnya. Kalau sekarang istilahnya bujang seta atau buah berjenjang sepanjang masa. Ini jenisnya jeruk siem. Saya kurang tahu ini siem madu apa siem pontianak. Soalnya dulu benihnya beli di penangkaran lokal atau di petani lokal, bukan di bersertifikat enggak. Jadi kata orangnya sih jeruk siem gitu doang, atau siem pontianak atau siem madu. Tapi katanya sih benih-benih yang baru ini semuanya jenis siam madu. Ini udah mulai kuning. Lumayan lebat ya. Tapi kalau beli di penangkar resmi kayak di Balai Justru itu ada labelnya. Ternyata siam pontianak sama siam madu itu memang beda. Katanya sih siam madu lebih besar buahnya. Terus tapi katanya siam madu siam pontianak itu dari keluarga yang sama, cuman beda apa ya, asalnya aja. Kalau siam pontianak itu dari Kalimantan, kalau siam madu itu dari Prastagi atau Sumatera. Dan siam pontianak itu untuk dataran rendah, kalau siam madu itu untuk dataran tinggi, katanya gitu. Ini kalau buahnya agak lebat, ininya apa, buahnya kecil-kecil. Ini bibitnya dulu beli di Batu di daerah Punten. Kalau yang satu baris ini belinya di Pasrepan atau Pasuruan. Bedanya kalau di benih dari Batu itu, dari Kota Batu, benihnya itu dalam polybag kayak benih pada umumnya lah. Kalau yang dari Pasrepan ini benihnya itu
gendonan, atau kalau dalam alpukat atau durian itu bibit dongkelan itu loh. Jadi bibitnya itu ditanam di lahan dulu, begitu udah diopulasi, begitu udah besar didongkel, baru dijual. Belum tahu perbedaannya apa hasilnya. Ini nyoba saya satu baris ini dari beda jenis apa bibit, asal bibitnya tadi, tapi jenisnya sama, jeruk siam. Tapi sekilas ya, ini dulu waktu nanam yang bibit dongkelan ini tingginya hampir 1 meter. Yang bibit polybekan itu 40 cm kayaknya. Jadi tinggi-tinggi banget ini dulu. Tapi setelah 2 tahun setengah hampir sama. Soalnya mungkin kalau yang polybekan akarnya banyak ya, jadi pertumbuhannya cepat mungkin ya. Yang bibit dongkelan dulu lebat banget buahnya. Oh iya, ini saya ada di daerah Ndau, Kabupaten Malang. Memang di sini terkenal sentra jeruk ya. Dulunya itu yang terkenal jeruk, yang sampai sekarang juga masih terkenal itu jeruk baby atau jeruk baby pacitan, baby java, atau kalau ada yang bilang juga jeruk sankis ya. Kalau orang sini jeruknya sih jeruk iris, terkenalnya itu. Ini jeruknya kayak ini. Tuh, jadi makanya itu dibuka kulitnya harus pakai pisau kalau yang keras, diiris gitu kayak jeruk sankis lah. Tapi sankis sebenarnya kan merek ya, bukan jenis jeruk. Dan selain jeruk baby ini, jeruk keprok batu 55 terkenal di daerah saya ini. Tapi beberapa tahun kebelakang juga ngetren jeruk siam ini. Ini jeruk sekarang banyak banget yang nanam siam, soalnya lebih cepat berbuah. Kalau jeruk baby juga cepat berbuah, cuman harganya kadang-kadang di bawah, selisih sama ini, lebih mahal ini siam. Kalau jeruk keprok itu berbuahnya menurut pengalaman teman-teman itu nggak stabil. Jadi kalau musim ini misalnya lebat banget, tahun depan itu agak jarang, malah kadang kalau salah perawatan nggak berbuah. Jadi agak rewel, susah gitu loh perawatannya dibanding jeruk siam. Makanya banyak yang beralih ke jeruk siam. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.